Morning. How's everyone? Kabarnya baik? Kok nggak sure gitu, saudara? Puji Tuhan. Saya diberi kesempatan membawakan firman pada pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang memelihara kasih. Lagu-lagunya cocok, saudara. Nggak janjian sama Raymond saya. Sebagai orang percaya, kasih adalah landasan utama dari anugerah keselamatan kita. Ya kan? Di dalam Yohanes 3:16 di situ Tuhan Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kita menerima kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kasih itu perintah yang terutama dari seluruh perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Dalam Matius 22 ayat 36-40 di situ Tuhan Yesus berkata, menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Tanya ahli Taurat ini. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum kitab, hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih Tuhan atas manusia tidak terbatas. Namun kasih kita terhadap Tuhan dan sesama bisa menjadi dingin, bisa menjadi tawar. Tuhan Yesus menyampaikan hal ini di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Yesus berkatakan, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Di dalam terjemahan bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani kuno, kata yang diterjemahkan menjadi kedurhakaan dalam bahasa Indonesia adalah anomian. Anomian. Anomian ini berarti pelanggaran hukum. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lawlessness. Pelanggaran hukum. Atau pelanggaran hukum terhadap Tuhan berarti berdosa. Pelanggaran hukum terhadap hukum manusia, ya pelanggaran hukum. Di dalam konteks ayat ini, jadi kalau saudara baca lagi, kasih kebanyakan orang, orang di sini bukan cuma orang Yahudi saja, saudara, termasuk orang non-Yahudi. Karena Yesus di situ tidak memberikan istilahnya mengisolasi siapa orang ini. Jadi untuk semua orang di muka bumi ini, Yahudi dan non-Yahudi, termasuk diantaranya adalah orang-orang Israel rohani, yaitu kita. Orang percaya, orang Kristen. Dan kalau saudara nanti baca sendiri di rumah, satu paragraf dari Matius 24 itu sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini di dunia ini. Dan itu memang sudah istilahnya dinubuati oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Dia adalah Allah dalam tubuh manusia. Dia tahu bahwa ketika Yesus naik ke surga sampai kesudahan zaman nanti akan banyak terjadi kejahatan-kejahatan, peperangan-peperangan, kelaparan, dan segala macam lainnya yang bisa menyebabkan kasih orang itu menjadi dingin. Dan kita sebagai orang percaya itu tidak kebal, saudara. Ya, kita juga bisa terpengaruh. Nah, kalau kita coba lihat konteks ketika Yesus sendiri berbicara tentang hal ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, jadi 2000 tahun yang lalu, bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, saudara. Memang dijajah itu hidupnya tidak enak. Tapi lebih baik daripada mati di peperangan, toh. Lebih baik dijajah, ya masih bisa cari, misal masih ada kehidupan sehari-hari daripada tersiksa sebagai budak. Nah, karena hal ini terjadi, maka beberapa orang dan golongan-golongan di kaum Yahudi saat itu memilih untuk memilih untuk berteman dengan penjajah. Salah satunya adalah
para bangsawan dan kaum Saduki. Karena mereka memiliki misalnya kedudukan penting dan uang, maka mereka lebih memilih untuk keuntungan mereka ini untuk dipertahankan. Mereka tidak mau sengsara seperti sisa orang Yahudi yang lain. Jadi mereka lebih memilih untuk berteman dengan penjajah. Misalnya ya menjilat orang penjajah ini. Lah kalau orang-orang yang kaum menengah dan kaum bawah tidak bisa berbuat apa-apa. Istilahnya terjebak lah. Jadi yang kaum menengah ini golongan orang per orang pekerja. Jadi termasuk Yesus sendiri waktu itu sebagai tukang kayu. Nah, selain ada orang-orang yang bekerja secara jujur dan bayar pajak yang begitu luar biasanya besarnya kepada bangsa Romawi, ada yang menjadi tukang pemungut cukai. Tukang pemungut cukai yang menulis kitab Matius ini adalah bekas tukang pemungut cukai. Nah, apa salahnya jadi tukang pemungut cukai, saudara? Tukang pemungut cukai itu dikucilkan orang banyak karena mereka tahu ketika mereka mengumpulkan pajak kepada orang ini maka dikorupsi sedikit-sedikit. Jadinya orang pemungut cukai ini kebanyakan lebih ya sejahtera lah daripada kalangan menengah dan kaum bawah orang Yahudi saat itu. Tapi buat perspektif dari orang pemungut cukai, enggak apa-apa. Buat mereka sah-sah saja. Karena mereka merasa, loh daripada aku gelandangan di jalan, tidak bisa memberi makan diri sendiri dan keluargaku, kan lebih baik aku jadi pemungut cukai. Lebih baik aku makan pajak dari orang-orang lain. Tapi aku tetap sejahtera. Lebih baik aku dikucilkan daripada aku jadi miskin, ditelantarkan di gelandang, jadi gelandangan. Jadi ini salah satu contoh kelakuan yang menunjukkan bahwa kasih orang itu bisa menjadi dingin karena adanya kedurhakaan di dalam dunia ini. Selama saya di Surabaya, saya barusan pulang dari Surabaya baru balik, saya kemana-mana naik Uber, saudara. Jadi kan karena tidak ada SIM, jadi maklum jadi mesti harus naik Uber. Lumayan harganya lebih murah, setengah, beda setengah daripada naik taksi. Suatu kesempatan saya dapat supir Uber bapak tua, sudah punya cucu, dapatin saya kok masih nyetir ya. Jadi selama perjalanan beliau cerita panjang lebar tentang kehidupan masa lalu dan sebagainya macam lainnya. Mungkin kalau sudah tua mungkin tanya-tanya seperti itu, saudara, suka cerita. Saya ceritai terus dari perjalanan dari, kalau saudara pernah di Surabaya, dari rumah saya di Kutara Kutisari sampai Pakuwon itu kurang lebih 45 menit, saudara. Sampai 1 jam kalau nggak beruntung, kena macet. Jadi dicurhatin saya itu. Jadi saya sampai tak catat, sampai ingat, saudara. Dia tuh teman, pernah punya teman baik, dulu punya teman baik, sama-sama lulusan SMA Kolose de Brito. Pernah dengar ya di Jogja. Jadi ini sekolah elit zaman dulu sampai zaman sekarang. Cuma orang-orang pinter doang yang bisa masuk di situ. Mau saudara sogok segala macam enggak bisa masuk, saudara. Karena sekolahnya sekolah Katolik dan duitnya langsung dari pemerintah Belanda. Jadi mereka enggak butuh duit. Jadi cuma orang-orang penting saja yang bisa masuk. Sorry, orang-orang pinter saja yang bisa masuk. Jadi di bapak sopir Uber ini dan teman baiknya ini sama-sama masuk sekolah SMA, lulusnya bareng, kemudian kuliahnya di Untar, dia bilang, terus lulusnya juga bareng. Setelah itu mereka masuk kerja. Jadi dia bilang dia mulai masuk kerja sekitar tahun 1960-an. Jadi bapaknya ini sekarang sudah umur 70-80-an kurang lebih. Jadi ketika mereka mulai masuk kerja, bapak sopir Uber ini masuk di kantor pos, yang teman baiknya masuk di kantor pajak. Ada hubungannya ya, saudara. Setelah setahun kerja, bapak sopir Uber ini bisa beli sepeda ongkel. Sepeda manual, saudara. Teman baiknya ini beli sepeda motor. Beberapa saat kemudian, bapaknya bisa tukar sepeda ongkel dengan sepeda motor. Temannya tukar sepeda motor dengan Chevrolet. Naik mobil sudah. Terus begitu. Jadi bapak supir Uber bisa beli rumah petaan, temannya bisa beli rumah ukuran 200 meter ke atas. Seperti itu. Terus satu jam ini saya ceritain, dicurhatin begini, saya jadi penasaran, saya tanya. Jadi bapak sekarang ini kalau misalnya diberi kesempatan lagi,
misalnya sama Gusti Allah, saya bilang, untuk memulai kehidupan Bapak, Bapak mau milih masuk kantor pajak atau kantor pos? Tanya gitu. Terus Bapaknya diem sebentar, saudara. Terus jawabannya gini, wah, gak usah bayang no mas, tidak usah berandai-andai. Wong saya iri juga tidak ngubah nasib, bilang gitu. Terus saya bilang, terus apa masih berteman Pak sama teman bayinya ini? Ya enggak mas, dia bilang gitu. Saya enggak terima, lihat teman saya ini comot duit kiri kanan kok enggak terjadi apa-apa. Saya ini hidup jujur bayar pajak kok. Gitu, soro masih bisa, masih harus nyutir, apa nyupir Uber waktu saya tua, dia bilang gitu. Jadi cerita ini kita bisa melihat bagaimana komentar pahit dari bapak sopir Uber ini. Karena ya tadi itu saudara, kelihatannya mungkin korupsi kecil-kecilan tidak kelihatan, tidak ketahuan, tidak ada dampaknya, tapi ada orang yang bisa iri hati. Orang bisa iri hati, dan ini kan lambang kedurhakaan. Lambang kecil kedurhakaan, dan karena ketidakadilan kecil ini, maka orang bisa kasih orang itu menjadi dingin. Ya bapak ini tidak berteman lagi sama teman baiknya tadi itu. Sifat egois atau mementingkan diri sendiri itu memang kodrat manusia. Naluri untuk lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau kerabat atau kepentingan kaum yang sama itu sudah naluri dasar memang kita. Kita pasti lebih suka kumpul dengan orang-orang dengan latar belakang dan rupa yang sama toh. Secara sadar tidak sadar suku, agama atau ras itu menjadi bahan bakar keegoisan manusia. Seolah-olah menjadi egois itu sah dan wajar kalau dilihat dari sudut pandang menjaga diri sendiri dan keluarga. Dan kalau kita lihat aksi-aksi terorisme yang cukup marak akhir-akhir ini merupakan ya ini apa refleksi daripada keegoisan manusia. Kalau misalnya saya menyerang suatu suku, agama atau ras lain, maka satu orang lain dari suku yang diserang itu akan melindungi pastinya kan, tanpa tahu penyebabnya apa, tanpa tahu alasannya apa. Jadi Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan dalam tubuh manusia tadi itu, dalam Matius 24 sudah berkata, dia akan melihat ketika di masa depan, jadi selama tahun 1 Masehi sampai tahun 2017 ini nanti, akan banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pembunuhan, pertikaian, dan karena itu akan banyak kelaparan, penyakit, dan segala macam lainnya. Kalau kita bayangkan saja kondisi damai seperti yang kita alami saat ini, orang masih bisa egois, mementingkan diri sendiri, apalagi dalam situasi kepepet. Malah lebih egois lagi, saudara, mesti tak mikir orang lain lagi. Kita bersyukur kita bisa tinggal dan hidup di Sydney, di mana kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Australia itu nampak dan ada. Jadi kita bisa menikmati. Tapi tidak berarti kita tidak waspada dengan fenomena kasih yang menjadi dingin ini. Kalau kita tidak memelihara kasih, bisa-bisa kasih kita menjadi dingin pula. Percakapan saya dengan Bapak Uber tadi itu menunjukkan bahwa hakikat manusia untuk memikirkan diri sendiri tidak jauh berbeda dari zamannya Yesus 2000 tahun lalu. Tidak ada perbedaan, saudara. Kasih manusia itu pada dasarnya labil dan berumur pendek. Mudah dikatakan, belum tentu dilakukan. Mementingkan diri sendiri itu gampang. Gampang sekali. Memelihara kasih terhadap seseorang, apalagi memelihara kasih kita terhadap Tuhan, itu susah. Susah. Tidak sedikit dari kita sebagai kaum beriman yang sering mengambil jalan pintas untuk mementingkan diri sendiri daripada mematuhi firman Tuhan untuk memelihara kasih. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 8 sampai 11. Di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang gembala, domba, dan perampok, saudara. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang
hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, itu domba-domba, memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, berdasarkan ayat ke-8 tadi, saudara, siapakah pencuri dan perampok ini menurut saudara? Siapa saudara? Setan? Bukan setan, saudara. Jadi kan ayat 8 tulisannya apa? Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Jadi bukan setan. Ada sesama kita yang mencuri dan merampok. Lah, kaitannya dengan gereja apa, saudara? Kalau saudara perhatikan apa yang Yesus katakan, bahwa semua yang datang sebelum Yesus itu adalah pencuri dan perampok. Di dalam zaman Yesus pada waktu itu, yang menjadi gembala-gembala Israel adalah mereka yang mempunyai posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan, kan? Siapa mereka itu? Termasuk salah satunya adalah orang-orang Saduki, para-para bangsawan, orang-orang Farisi. Mereka ini seharusnya menjadi gembala yang baik. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu karena mereka egois. Karena mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 2-4, di situ dikatakan, "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri." Menggembalakan ini dalam bahasa Inggrisnya take care, saudara. Jadi memperhatikan. Menggembalakan sama dengan memperhatikan. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ayat ketiga, kamu, yaitu gembala-gembala tadi, menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi ini yang dilakukan oleh gembala-gembala yang jahat tadi, gembala-gembala Israel. Nah, kita sebagai orang-orang Israel rohani, ada peringatan juga buat para gembala-gembala yang jahat ini. Di dalam kehidupan bergereja, saudara, kalau saudara melihat di Indonesia, gedung-gedung megah gereja atau gemerlap panggung praise and worship, semua ini digunakan untuk menyedot jemaat, menarik perhatian jemaat supaya datang. Tapi sayang sekali, kemakmuran di dalam gereja itu tidak rata juga. Karena yang makmur biasanya keluarga gembala. Yang makmur keluarga gembala. Jemaat yang miskin, ya tetap miskin dari dulu, sekarang, dan selamanya. Karena duitnya tidak turun, saudara. Tertahan di atas. Banyak sekali gereja besar memakan gereja kecil. Yang diributkan biasanya jumlah jemaat bukan karena untuk memenangkan jiwa, tapi karena jumlah uang kolekte. Bapak gembala ganti mobil terus, gitu. Ibu gembala ganti tas terus. Harga tasnya bisa kasih makan 5.000 orang, saudara. Keluarga gembala jalan-jalan terus ke luar negeri. Anak-anaknya bisa sekolah di luar negeri, tapi ada anak-anak jemaat yang masih tidak bisa sekolah. Keluarga gembala rumahnya mewah, besar sekali, tapi masih ada jemaat yang nyicil rumah petaan. Sukanya ngundang artis-artis rohani, yang ongkosnya juga bisa kasih makan 5.000 orang. Khotbah setiap minggu tentang khotbah kemakmuran, gitu, prosperity gospel. Dan doktrin pengajarannya enggak ada, dangkal sekali. Alih-alih untuk memenangkan jiwa, tujuan utama khotbah ini adalah untuk nyedot jemaat dari gereja satu ke gereja yang lain. Gereja sudah kehilangan kasih. Ini kan perilaku kasih yang sudah dingin, saudara. Padahal masih banyak, gitu, di Surabaya saya masih bisa melihat perumahan-perumahan kumuh. Orang-orang sakit masih banyak.
Anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin masih banyak. Kok bisa sih melakukan hal seperti ini? Kok bisa keluarga gembala kok kaya raya, tapi yang miskin masih ada? Yang lemah tidak jadi kuat, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang. Terus kerjanya ngapain gembala-gembala ini? Gitu. Jangan khawatir saudara, tidak ada di CLC saudara ya. Ini semua hanya ada di Indonesia. Puji Tuhan. Saya percaya itu saudara. Kalau kita lihat sendiri, contohnya gereja CLC saja, Pak. Om aku sudah berusaha dengan segala macam tenaganya untuk mengabarkan Injil di Indonesia. Uang yang kita masuk itu bisa digantikan untuk misi buat orang-orang di Indonesia. Tapi kalau saudara lihat, pelaporan misi di gereja-gereja Indonesia jarang, saudara. Jarang banget. Yang malah biasanya dikasih laporan itu, oh laporan sumbangan pembangunan gedung. Biasanya seperti itu. Tapi gedungnya yang gedung di kota-kota besar, bukan gedung-gedung di kota-kota kecil, desa-desa kecil. Ya istilahnya untuk memperkaya diri sendiri dong. Kalau kita tidak waspada, kita bisa terpengaruh dengan perilaku kasih menjadi dingin ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, disitu dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tidak bisa kita berlindung dengan kedok, gedung mewah, praise and worship yang luar biasa, gemerlapan lampunya. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara. Kalau tidak ada kasih terhadap sesama, berarti tidak ada kasih terhadap Tuhan. Eksistensi dari kasih terhadap sesama menjadi salah satu bukti dari kasih kita kepada Allah Bapa. Kita tidak bisa menilai orang yang rajin pelayanan dan ke gereja sebagai orang yang memelihara kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tidak bisa. Orang rajin melayani di atas mimbar bisa untuk popularitas, untuk rutinitas mengisi waktu kosong. Wah, aku minggu nganggur kok. Disuruh orang tua, disuruh suami atau istri. Tapi bukan karena atas dasar kasih. Orang bisa datang ke gereja untuk cari bisnis, cari jodoh, cari berkat, tapi bukan cari Tuhan. Semua yang saya katakan ini jangan digunakan untuk menghakimi orang lain. Karena lebih baik kita koreksi ke dalam. Sudahkah kita memelihara kasih kita terhadap Allah dan terhadap sesama? Di dalam Wahyu pasal kedua, 2-4, di situ ada pesan khusus buat gereja di Efesus, saudara. Kalau saudara suka membaca Alkitab, terutama di kitab Wahyu, di situ banyak sekali istilahnya nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, di gereja Efesus ini ada peringatan yang diberikan Tuhan khusus buat jemaat di sana. Di situ dikatakan ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi ayat kedua, ayat ketiga itu adalah hal-hal positif. Ayat keempat, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus adalah jemaat yang bekerja keras, tekun, sabar, menentang ajaran sesat dari seorang rasul palsu. Semua ini adalah hal positif yang terpuji, saudara. Tetapi, semua hal ini tidak sebesar kesalahan yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan kasih yang semula. Kata meninggalkan
dalam bahasa aslinya adalah apiemi, dalam berarti sengaja menelantarkan, sengaja menelantarkan, atau bercerai dari kasih yang semula. Ini kata-kata yang keras sekali, saudara. Jadi sengaja meninggalkan kasih yang semula itu, kasih itu tidak hilang dicuri setan, tapi kasih itu sengaja ditinggalkan. Sengaja ditinggalkan, sengaja bercerai dari kasih, tidak tahu kenapa. Kasih yang semula ini adalah kasih yang didemonstrasikan jemaat Efesus ketika mereka baru merintis gereja kecil. Paulus menemukan, istilahnya adalah pendiri dari gereja itu, kemudian ditransferkan ke Aquila dan saya lupa namanya satunya, ke Aquila dan satu orang lagi. Dan setelah beberapa selang tahun, gereja ini bertumbuh, saudara, dari gereja kecil jadi gereja besar. Dan seperti layaknya gereja mula-mula yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2:44-45, ciri-cirinya adalah mereka itu saling apa? Percaya, tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini tidak pernah terjadi di gereja sekarang, saudara. Jarang orang jual hartanya untuk dibagi-bagikan. Jarang terjadi. Kemudian bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan masih ada di dalam landasan kehidupan beragama mereka. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi ini semua dilakukan oleh jemaat Efesus pada waktu mereka masih perintis awal. Tapi ketika mereka sudah jadi besar, kenapa ini semua ditinggalkan? Kenapa ini semua ditinggalkan? Dan teguran Tuhan pada jemaat Efesus itu juga relevan buat gereja-gereja Tuhan saat ini di tahun 2017 ini, termasuk jemaat Christ Living Church kita sendiri. Kalau saya bertanya, apakah saudara bisa menjawab dengan yakin bahwa kasih yang saudara tunjukkan terhadap Tuhan dan terhadap sesama hari ini lebih besar dari kasih yang saudara tunjukkan ketika saudara baru mengenal Tuhan? Apakah lebih besar? Kalau saudara ragu-ragu menjawabnya, tidak tahu aku, atau bahkan tidak ingat, maka jawabannya adalah tidak, saudara. Kalau jawabannya tidak, maka Wahyu 2:5 tadi itu buat saudara dan saya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita harus bertobat, saudara, dan melakukan lagi apa yang semula CLC lakukan. Apa yang dulu pernah kita lakukan ketika umur gereja ini masih umur 1, umur 2. Jangan sampai kaki dian kita diambil dari tempatnya jika kita tidak bertobat. Dan kita bersyukur dalam chapter 2 tadi, Wahyu pasal 2:5 tadi, ada solusinya, saudara. Jadi Tuhan itu praktis, dikasih peringatan, ini solusinya, kamu harus seperti ini. Apa solusi? 3 langkah penting, saudara. Yang pertama apa? Ingatlah. Itu langkah pertama, mengingat. Ingat masa lalu. Ingatlah, saudara, ketika saudara baru pertama kali lahir baru dan mengenal Tuhan. Ingat enggak perasaan itu? Ingat enggak semangat itu? Ingat enggak kobaran api itu pertama kali? Ingatkah saudara ketika saudara masih baru dikasih pelayanan yang pertama? Mungkin usher, gitu, collector. Ingat enggak semangat saudara waktu itu? Ingat enggak saudara begitu rela untuk memberikan waktu saudara untuk Tuhan? Ingat enggak saudara akan hal itu? Di mana saat itu perasaan itu? Di mana api kobaran itu? Ingatkah saudara akan dedikasi saudara, kesungguhan hati saudara untuk mencari Tuhan setiap hari, saat teduh, baca firman? Di mana kasih itu sekarang? Masih ada? Ingatlah, saudara, ketika saudara masih baru pertama kali kenal Tuhan, saudara mau kumpul terus sama saudara-saudara seiman. Setiap minggu ketua kumpul, cerita tentang firman,
mendedikasikan waktu dan benar-benar menghargai ibadah. Remember all this. Di mana sekarang itu? Masih ada? Ingatlah bagaimana bahwa ketika kita melayani di atas mimbar atau di bawah mimbar, sama aja. Kita merasa itu adalah suatu privilege. Di mana perasaan itu sekarang? Ingatlah saudara akan sukacita yang saudara dapati setiap hari untuk mengiring Tuhan. Wis pokoknya ada nasi, tidak ada nasi istilahnya, tetap bersukacita, tetap berbahagia. Yang penting ada Tuhan. Ingatkah saudara ketika saudara mengenal Tuhan, pengharapan saudara begitu besar. Saudara tidak peduli masalah saudara tidak peduli kesulitan saudara. Ingatkah saudara akan hal ini? Di mana sekarang perasaan saudara saat itu? Ingatkah saudara ketika saudara pertama kali mengambil tubuh dan darah Tuhan? Juga ingatkah saudara ketika saudara berkumpul bersama saudara-saudara seiman? Masih adakah sukacita kalau ketemu teman-teman saudara? Apakah saudara cuma say hi terus pulang? Apa saudara masih bisa duduk ngobrol, say how are you? Semua hal ini saudara, ini hal-hal positif masa lalu yang si Elsie pernah lakukan. Pertanyaannya, masihkah kita melakukan hal itu? Kalau jawabannya tidak, maka langkah penting kedua adalah bertobat. Isi, bertobat. Bertobat dalam terjemahan aslinya adalah metanoia. Kadang kalau kita ngomong bertobat itu rasanya kok aduh, suatu hal yang sedih, suatu beban yang berat banget. Metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran dan perbuatan, saudara. That's it. Tidak ada perasaan yang involved, tidak ada kesedihan. Karena saudara, ketika saya ngomong hal ini, kalau saudara merasa tertegur, maka pikiran saudara sudah mulai tergoyangkan, ya kan? Maka perbuatan saudara itu yang seharusnya terjadi setelah itu. Pikiran berubah, perbuatan juga berubah. Pertobatan itu tidak perlu sampai nangis, teriak-teriak minta pengampunan, terus sungkur di lantai, terus besok lupa apa yang dikatakan sama Tuhan hari ini. Tuhan itu bukan diktator, saudara, ya, bukan penguasa yang marah murka terus buer mati semua orang-orang. Enggak, dia mati buat kita semua. Jadi supaya hidupmu dan hidupku itu mendapatkan zoe-nya Allah, itu tujuannya Tuhan. Nah, kalau pertobatan itu kan berarti dari hal yang keliru itu yang diluruskan, kan tujuannya itu baik buat kita sendiri, saudara. Tidak ada gunanya buat Tuhan. Tuhan itu bilang kamu adalah gembala, akulah gembala yang baik, kamu domba-domba. Kalau kamu domba-domba yang baik, mendengarkan suara gembalanya, lah gitu sih. Kalau saudara tidak mendengarkan suara gembala yang baik, suaranya siapa yang saudara dengarkan? Kan gitu. Jangan terlambat, saudara. Sebelum kasih itu benar-benar menjadi dingin, jangan terlambat. Mari kita sama-sama berubah. Dan langkah ketiga, lakukan terus. Jadi mengingat yang masa lalu, bertobatlah dan lakukan terus apa yang baik. Konsistensi dan disiplin. Dari perbuatan menjadi tabiat, dari tabiat menjadi karakter, dari karakter menjadi masa depan kita. Kasih adalah terang Allah atas dunia ini, saudara. Dan gereja adalah perwakilan kasih Allah atas dunia ini. Kalau gereja tidak memiliki kasih Allah, maka layaknya garam yang sudah tidak ada rasanya lagi dan sumbu yang telah padam, maka gereja itu tidak ada gunanya buat dunia. Tidak ada gunanya. Makanya di situ ayat 5 dari Wahyu pasal 2 tadi berkata, aku akan mengambil kaki dianmu karena terangmu tidak ada lagi. Kalau kasih Allah itu tidak ada buat kita, maka itu kan terang Allah untuk membimbing orang-orang yang masih dalam kegelapan. Kalau kita tidak bersumber pada kasih Allah, maka terang kita hilang. That's it, simple. Jangan sampai kita menerangi orang-orang dalam kegelapan dengan terang kehidupan kita sendiri. Tidak ada apa-apa ya, saudara. Kita harus bersumber dulu dari Tuhan, baru kita bisa menerangi orang-orang dalam kegelapan.
Kalau kasih kita terhadap Allah sudah tidak ada, tidak mungkin kita bisa memberikan kasih terhadap sesama. Ayat penutup, saudara. Khotbah saya cukup singkat hari ini. Ketika saya disuruh menyiapkan khotbah ini sama Tuhan, saya terus terang, saya agak sungkan gitu loh ngasih khotbah ini. Kan cukup keras khotbah ini. Saya berusaha untuk, Tuhan, apa enggak ada sing lain dah topiknya. Tapi saya rasa ini penting buat kita semua, saudara. Dalam 11 tahun perjalanan CLC, sudah cukup waktunya buat kita untuk, istilahnya stop, hang on a second, kita saatnya untuk duduk dan evaluasi. Apakah kasih yang kita punya saat ini sudah jadi dingin? Or is it greater than apa yang kita punya dari tahun-tahun awal CLC? Kita harus bisa evaluasi ini, saudara, karena inilah yang menjadi cikal bakal masa depan CLC. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam kalau kasih kita jadi dingin, maka kaki dian kita akan diambil. Dan peringatan yang keras ini buat saudara dan saya, mari kita sama-sama kita lakukan. Jangan katakan kita lebih dari pemenang dalam segala hal kalau kita tidak bisa memelihara kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Mari kita laksanakan tugas kita sebagai garam dan terang Allah dengan hidup di dalam roh dan bukan di dalam kedagingan. Ya, tadi dengan mementingkan diri sendiri, itu kan kedagingan, saudara. Jangan memberi makan sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Saya rindu untuk menyanyikan sebuah lagu. Sama-sama kita saling merefleksikan firman Tuhan ini. Mari saudara pejamkan mata, kita bertanya sama Tuhan. Tadi satu pertanyaan yang saya sampaikan. Apakah kasih saudara buat Tuhan dan buat sesama hari ini lebih besar daripada kasih yang saudara berikan kepada Tuhan ketika saudara lahir baru waktu itu? Kalau jawabannya tidak, maka saatnya buat kita untuk bertobat, saudara. Ingatlah apa yang dulu saudara kerjakan ketika saudara lahir baru. Ingatlah saudara akan semangat saudara untuk mencari Tuhan, untuk menolong sesama. Di mana saudara tinggalkan kasih ini? Peristiwa apa yang membuat saudara meninggalkan kasih ini? Mari kita sama-sama ambil kembali kasih kita. Kasih awal itu, kasih yang semula itu, yang ditunjukkan kepada Tuhan sama kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama, saudara. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Silakan jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sedikitlah aku lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu pribadi. Kadang kami lupa, Tuhan, untuk memelihara kasih kami terhadap Engkau dan terhadap sesama. Ketika keegoisan dan sikap mementingkan diri sendiri itu menelan kami, kami lupa bahwa kami harus setia untuk memelihara kasih kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk teguran-Mu, Tuhan. Kau melihat bahwa kami tertegur, hati kami tergoyah karena firman-Mu. Ini perasaan tidak enak, Tuhan, tapi kami tahu itu kebaikan kami. Kami sebagai jemaat CLC, kami mau untuk bersatu hati, untuk bertobat dan kembali kepada kasih yang semula. Terima kasih, Tuhan, tolong kami, pimpin kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Semua kami sungguh menjadi gereja-Mu, Tuhan, yang mengabarkan kebenaran firman-Mu, yang menjadi obor kasih Allah buat sesama kami dan buat orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar kami untuk saling mengasihi sesama kami, bukan orang-orang dunia terlebih dahulu, tetapi ajar kami mengasihi keluarga kami, ajar kami mengasihi orang-orang dalam CLC, ajarkan kami mengasihi orang-orang yang sudah lama tidak datang ke CLC. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa pancarkan kasih-Mu itu yang sungguh tulus kami dapat dari Engkau saja.
Terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya ketika kami mau jadi egois, kami diingatkan supaya kami kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.